dong hati. Waduh, sakit ini. Enggak. Aku juga sebenarnya kayak ini loh, kayak maksudnya bisa enggak ya, bisa enggak ya, tapi ya bismillah lah. Karena ya, kalau kita hati kecil kita tuh ragu jangan. Tapi ketika hati kecil kita insyaallah nah, gitu. Tapi itu tips ya, kalau si Mama kan udah puluhan tahun ya, Maya. Iyalah. Kalau enggak nanti duitnya jadinya enggak ketahuan tuh. Kayak kamu, duitnya kemana ya? Habisnya kemana? Ke pacarnya. Nah, coba kita lihat sekarang. Ke ceweknya kalau putus. Bang Billy katanya putus. Putus, masalahnya sepele. Yang mana sih, Mael? Beneran putus, Bill? Beneran putus gak sih? Ntar bikin YouTube, vlog lagi. Bikin prank ini. apa judulnya apa? Kembalinya si Nyiroro Kidul gitu. Bang Billy, bener apa enggak sih ini? Dari kemarin ditanya gitu-gitu dong. Gitu dong. Enggak, kalau begini berarti dia masih ada hati. Iya, yeah. Oh gitu. Enggak, kalau jangan-jangan kalau begini jangan-jangan masih ada konten yang belum tayang. Emang ya, Bill? Tanyain dulu lah kemarin. Bilang putus sih sebenarnya. Lagi berantem? Enggak, memang udah gak ada komunikasi hampir 1 bulan lebih. Berarti kan memang udah gak ada hubungan yang baik lagi. Dalam arti bukan masalah putusnya itu berantem, bukan. Maksudnya gak halo-halo, gak komunikasi itu gak halo-halo, gak WhatsApp. Iya, gak ada komunikasi. Gak ada kuota apa gimana sih? Gak ada. Bisa jadi tuh gak ada pulsa. Yang ghosting siapa? Kamu apa dia? Kenapa? Yang kalau di WhatsApp gak balas siapa? Kamu apa dia? Oh memang udah gak ada komunikasi yang baik lu lagi. Lu gak nyoba, gak nyoba. Kamu gak nyoba WhatsApp? Yeah. Coba deh sini aku loh. Cuma komunikasi aku halo deh, halo. Dibalas gak kira-kira? Udah gak ada komunikasi lagi, Karo, sudah. Maksudnya udah. Udah gak mau ada komunikasi lagi. Bukan gak mau, maksudnya ya udah. Maksudnya dari dia juga, dari Billy juga ya udah. Maksudnya udah jadi. Udah mau mengakhiri? Atau gimana sih? Ya, jadi teman aja. Coba. Aku pernah wawancara ya masa mereka berdua. Waktu masih mesra-mesranya apa sih yang dikatakan oleh mereka coba, berdua? Coba. Ingat-ingat tuh, Billy, lu makanya kalau kamu tuh ngomong sukanya ya. Apa sih? Kita lihat. Banget. Apa sih yang paling menarik dari Elvia tuh apa? Lucu. Oh, lucu? Iya, lucu. Terus baik. Terus kayak lucu tuh maksudnya suka ngelawak atau mukanya lucu atau apa sih? Enggak, dia ini suka-suka bercanda-bercanda kayak itu juga, suka bercanda. Juga tuh kayak siapa berarti? Sama kayak siapa? Sama kayak Elvia, kalau kamu lagi ngambek ya? Iya. Kamu tuh pengennya Bang Billy melakukan apa? Misalnya kamu ada Bang Billy buat ya kamu gak suka gitu, terus kamu ngambek, kamu tuh pengennya Bang Billy akan ngapain supaya kamu maafin? Enggak gimana-gimana sih, pasti dia minta maaf. Udah pernah? Ya udah lah. Apa sih? Udah. Kita tuh kita belum pernah berantem. Oh, belum pernah tapi berantem. Tapi paling cuma kayak bercanda terus. Misalnya bukan berantem ya, Pak? Belum pernah berantem. Gesekan sedikit, maafin ya. Iya maafin ya, gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang, gak pernah yang berantem gimana-gimana. Kalau misalnya Bang Billy nih, suatu hari misalnya ngambek, ada sesuatu yang kamu gak suka dari Elvia. Misalnya kamu lagi ngambek, lagi marah. Kamu pengen Elvia tuh ngapain supaya kamu luluh lagi? Ya mengakui kesalahan dan minta maaf, udah cukup itu. Udah cukup itu aja? Gak perlu gimana-gimana. Oh gitu aja? Iya. Oke, Elvia juga begitu? Iya. Dia urut satu-satu ya. Iya. Orangnya lucu, berarti sekarang udah gak lucu, ya kan? Baik, berarti udah gak baik. Minta maaf, berarti gak pada minta maaf nih. Siapa yang minta maaf nih? Siapa yang salah, yo? Jadi ngomong aja, jangan senyum aja.